kita mulai kuliah kita kembali. Jadi metode desain berbasis rule of cost. Nanti di sini nih ada berbicara kompensator. Ini kita sudah diskusikan sebelumnya ya. Ini sudah kita diskusikan sebelumnya. Ingat kalian nanti bisa ambil di buku juga ya. Kayaknya kita tidak kejar sampai ke 9 ya. Nah, karena mungkin agak kurang efektif ya online ya, tapi coba nanti kita kejar sampai stage space kalau bisa, tapi kalau tidak pun mungkin sampai yang 6 di depan. Ya. Nah, ini apa? Paling banyak saya ambil dari ini, Franklin ya. Silakan lihat. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin metode locus, bagaimana desainnya dan sebagainya ya. Function dari sistem ini, dari YKR control, mendesain control ini kemarin. Jadi yang target dari ujian akhir adalah bagaimana kalian mendesain, tapi basis penjelasan plannya harus jelas juga. Nah, yang saya bilang feedback, unity feedback itu artinya sensor ini bernilai satu. Jadi ini tinggal panah aja langsung gitu ya. Oke, nah ada. Ini saya lewati lah ya, karena sudah kita pelajari pada kuliah sebelumnya. Nanti kita akan masuk langsung ke, nah ini gambar rule locus ya. Kalau bentuk kali ini adalah pool. Nanti ada bentuk bulat itu namanya zero. Ingat ya, konsep pool dan zero. Lewati. Oke, saya lewati. Oke, ini udah kita bahas ya minggu lalu ya. Nah, intinya apa? Bahwa pool ini harus berada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Ini bilangan itu sumbu nyata ya, ini sumbu imajiner. Jadi kalau pada posisi titiknya di sini berarti bilangan cuma real aja, tapi kok posisinya di sini misalnya, berarti kan ada nilai bilangan nyatanya berapa, minus berapa, ada bilangan realnya berapa. Nah, itu disebut di titik ini disebut dengan bilangan kompleks. Nah, kayak gini kan, min 2 tambah ini bilangan imajiner, berarti ini bilangan kompleks. Tapi kalau tidak ada ininya, itu bilangan nyata ya. Cuman hanya bilangan nyata ya. Sumbu nyatanya ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Jadi masuk ke kompensasi. Atau compensation. Atau dynamic compensation. Atau kadang-kadang disebut dengan kompensator. Jadi kompensator ini posisi di mana? Jadi posisinya sebagai controller sebenarnya. Tapi dia melakukan kompensasi terhadap. Kompensasi itu apa? Kalau naik kita pengen turun, kita turunkan. Kalau lampu turun kita pengen naik, kita naikkan gitu. Jadi kompensasi, kita tambahkan sesuatu untuk memenuhi apa yang kita inginkan pada sistem tersebut gitu. Responnya gitu. Nah, ini ada beberapa tipe dari kompensasi. Ini pertama adalah lead compensation ya. Ini seperti pendekatannya seperti PD control sebenarnya ya. Nah, PD control tetapi dia memiliki push nanti. Ya, ya, itu dimaksud mempercepat respon dan menurunkan rise time dan transient overshoot. Jadi rise time-nya turunkan supaya apa? Lebih cepat dia apa mencapai kondisi keadaan tunak atau steady state, keadaan tunak, keadaan stabil ya. Nah, transient overshoot juga ya. Jadi overshoot diturunkan. Overshoot itu yang kayak puncak gitu. Kalau responnya tinggi, nah ini turunkan ya. Misal ada syarat bahwa overshoot-nya itu maksimum 20%. Jadi kalau dia referensi adalah 1, berarti dia tidak boleh dari 1,2. Karena 1,2 kan berarti 20% batasnya. Jadi dia tidak boleh 1,2 ke atas gitu. Jadi jaga office-nya tidak boleh lebih dari itu ketika sistem memintanya. Oke, yang kedua itu lag compensation. Ya, pendekatan seperti fungsi PI control dia. Ya. Nah, dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi steady state. Jadi steady state-nya apa? Kondisi keadaan tunak. Ya. Kalau dibilang steady state itu, kalau bahasa Indonesia bisa keadaan tunak. Keadaan tunak itu apa? Dia kan ini transisi yang begini. Nah, ini tunak nih, udah diam dia. Kalau masih osilasi belum ya. Nah, tapi kalau diosilasi terus, bahkan ke atas itu melebih apa? Grafiknya malah menjauh ya. Nah, itu tidak stabil namanya ya. Oke. Okay? Nah, kemudian yang ketiga itu notch compensation ya. Nah, itu gunakan untuk mendapatkan stabilitas sistem dengan mode-mode peredaman yang fleksibel. Nah, kalau kita lihat ini transfer function dari controllernya, dari kompensator adalah ini K S tambah 0 kurang S tambah P ya, S tambah P J
P ya, itu nanti posisinya di sini. Plannya ini kan tergantung. Jadi ini plannya. Nah, function dari plan apa? Y per U. Nah, function dari kontrol apa? U. Masukannya adalah error. Jadi error itu apa? Y kurang R kurang Y. Ya, ini error. Nah, jadi ini adalah tentang functionnya. Nah, lead compensation itu adalah ketika Z lebih kecil dari P. Misalnya Z-nya S tambah 1 dibagi S tambah 10. Nah, itu berarti ini lead compensation. Ya, compensator lead. Ya. Tapi kalau Z-nya lebih besar daripada P, ya, S tambah 2 dibagi S tambah 1 misalnya. Nah, itu lag compensation. Lag compensation, ya. Lag, tinggal. Kompensasi sudah tinggal, ya. Nah, lead itu memimpin, ya. Oke, nah kalau kita bawa ke tadi yang metode locus ya, yang kalau dalam ujian tuh kompensator mana? Ini salah satunya kompensator, ya, lead, ya, ini notch bisa kalian gunakan ya, kurang lebih seperti ini. Oke, nah misal ini misal saya cari sistem yang sederhana, ya. Plan ini adalah fungsinya adalah GS itu adalah 1 per S dan kurung S tambah 1 ya. Dalam ujian nanti itu harus minimal S kuadrat. Ini kan S kuadrat tambah S ya. Plannya itu harus minimal pangkat 2 ya. Ketinggian poolnya berarti harus maksimum pangkat 2 ya. Minimum ya. Lebih boleh. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di gambar ini misalnya transformasi plan begini. Jadi kalau kita pakai K saja ya, pakai K saja ya. Berarti DC-nya kita pakai nilai K aja ya. Berarti K itu apa? Proporsional saja atau nilai konstan saja, misalnya 5, 10 gitu ya. Nah, transformasi apa? True locus-nya kurang lebih seperti ini. Ya. Ini kan pool. Pool ya. Pool-nya ini pool-nya mana? Kan S poolnya berarti ada apa? 0 dan minus 1 nih kan? Nah, ingat ya, poolnya ada 2, ini 0. Kenapa 0? Ketika ini 0, bakal ini 0. Pool itu nilai S yang membuat denominatornya 0. Jadi ada 0, ada minus 1. Nah, coba minus 1, ketika ini minus 1, kali minus 1 tambah 1 kan ini jadi 0. 0 dia. Berarti ada 2, 0 dan minus 1. Ini 0, ya, dan minus 1. Ya, ini poolnya. Jadi kalau kita hanya pakai K, berarti tidak ada penambahan zero ya. Jadi inilah yang apa garis tebal ini itu adalah rule locus-nya, rule locus plot-nya. Nah, kalian harus mengerti ini nanti karena kalian harus plot nih, ya. Nah kalau kontrolernya atau DC-nya itu adalah K S tambah 2, berarti kan ada ini K S tambah 2 tuh begini ya. Berarti kan ada pool, ada zero di sini kan. Ini dikali ini, berarti KS tambah 2 dibagi S. Ini kan pool, ini zero. Zero-nya berapa? Zero-nya min 2. Ya kan kalau min 2 tambah 2 kan 0. Berarti zero-nya min 2. Zero-nya sini nih. Bentuk, kalau zero bentuknya lingkaran bolong begini. Ya. Nah, ini min 2. Nah, bentuknya tidak lurus. Begini lagi lokusnya. Bentuknya seperti ini. Jadi kita tarik. Kenapa kita tarik? Karena ini daerah di sini udah mendekati daerah tidak stabil. Kemudian kalau dekat-dekat daerah ini biasa osilasinya tinggi. Ya, osilasi makin apalagi di nol nih, ini osilasi terus deh. Jadi apa responnya? Jadi kalau kita misalnya kita kontrol tegangan, tegangan itu osilasi terus, nah, itu enggak bagus. Nah, semakin kita tarik di sini ya, semakin baik. Tapi ada batasan juga ya. Karena sistem itu terlampau diredam juga bahaya. Ibaratnya tanpa diredam dia naiknya pelan, jadi harus kadang-kadang trade off taruh menawar antara dinaikkan sedikit tetapi tidak terlalu overshoot, ah cepat dia. Jadi sistem itu digoyang dulu baru stabil gitu. Nah, tidak diredam tuh kayak lama dia mencapai kondisi kalian tunak ya atau stabilnya. Nah sekarang lead compensation ya kita lihat ya. Ini kalau kita lihat nih kan, ah ini gambarnya, kalau kita lihat locus ya. Lokus akar K ini kita tunjukkan ini bagian K itu bagian garis-garis padat ini ya, tadi ya. Kalau kita K-nya berapa itu bergerak di daerah ini. Bisa di sini, bisa di sini tergantung nilai K-nya. Tetapi pasti di sekitar sini ya. Nah,
lokus yang dihasilkan oleh kendali profesional plus turunan yang ini dia. Ya. Nah, oke. Okay. Nah, kalau lokus dimutasi, dimodifikasi kita lihat nih. Jadi begini tadi kan sudah saya jelaskan. Nah, itu efek dari mana? Efek dari zero. Gitu. Jadi ketika kita menambahkan zero, nah, bentuknya begini, lokusnya ini lokus namanya. Lokus itu ditarik gitu. Ditarik ke lebih ke kiri. Ya, kan LHP, kalau di LHP itu artinya apa? Stabil. Jadi kalau di luar kanan atau RHP, right half plane, ini bidang S ya. Ini berarti tidak stabil gitu. Jadi kita tarik ke daerah yang lebih stabil ya. Ya. Nah, misal kita inginkan kecepatan, misalnya spesifikasi kecepatan respon kita minta misalnya omega n ya. Ingat omega n apa? Omega n itu adalah panjangnya. Misal titik ini. Titik ini nih, omega n itu panjang ini ke sini gitu ya. Ingat di kuliah sebelumnya di bagian ketiga materi ketiga kalau misalnya kuliah ketujuh ya. Nah, ini panjang ini WN. WN itu apa? Omega N itu apa? Omega N itu adalah frekuensi naturalnya. Jadi kalau di sini berarti makin tinggi frekuensi naturalnya. Frekuensi natural 2PF ya. Nah, jadi kalau omeganya sekian, berarti 2PF-nya berapa? Jadi F-nya berapa? Nah, ini kita lihat ini frekuensi natural. Jadi kalau kita pengen omega N itu 2 radian per second, nah, jadi maka kita gunakan misalnya kontrol DC sama K saja ini misalnya. Oke, okay. Cuman rasio redamannya jadi rendah ketika akar-akar itu diletakkan pada nilai yang diperlukan, ya. Jadi itu rendah. Maka kita perlu penguatan ya, perlu penguatan oversaturation-nya kita itu penting gitu ya. Ya, kalau kita tambahkan zero, kalau tadi kan hanya jadi akhirnya apa? Ketika kita tambahkan zero, ketika kita memindahkan lokus ini ke kiri ya. Posisi redaman itu omega n tetap sekian, tetapi sorry omega n tetap sekian, tapi redaman itu bisa menjadi 0,5 ya 0,5. Kalau di sini misalnya kan redamannya 0 kan tak ada redaman, tetapi ketika ini frekuensi omega n sama, tetapi ketika di sini ingat ya kuliah ya, ketika miring di sini artinya apa? Sudutnya adalah arcus sinus sudut itu adalah nilai redamannya ya. Nilai zeta-nya gitu. Jadi anggaplah zeta yang paling baik adalah ketika sudutnya 30% atau zeta 0,5 gitu ya. Jadi kalau kita tarik garis lurus ini sudutnya 30% ya, sudutnya 30% itu artinya arcus sinus 30% 0,5. Nah, itu adalah 0,5 adalah redamannya gitu. Jadi kita mengkompensasi dinamika dari sistem itu dengan meningkatkan redamannya ya. Nah, kalau kita amati pada periode kontrol ini biasanya itu sayangnya tidak praktis. Ini kan kalau KS tambah 2 ini kan sebenarnya konsep dari proporsional derivatif. Ini proporsional, ini derivatif ya, ini derivatif. Nah, itu secara teori oke. Okay. Itu secara teori oke. Okay. Tapi secara praktek itu apa? Agak sulit. Nah, ya. Tidak praktis lah istilahnya. Kenapa? Karena terjadi amplifikasi atau penguatan noise. Jadi semakin kita besarkan, kanya semakin kita besarkan, sensornya pun jadi apa? Jadi ada noise lah gitu. Jadi ada noise dari sensor tersebut, sehingga itu terpaksa kita harus melakukan pendekatan sehingga noise itu tidak mempengaruhi nilai H tadi, nilai feedback tadi ya. Oke? Ya? Jadi jika pole dari lead compression tempatkan jauh, jadi kok pull dari ini tempatkan makin jauh gitu ya, makin jauh gitu, kita mengharapkan itu tidak masalah gitu ya. Tetapi ada hal lain lagi, responnya harus berpengaruh, respon dinamis berpengaruh. Jadi trade-off lah dia ya, trade-off ya. Nah, jadi kita pertimbangkan lead compensation. Lead compensation apa? Lead compensation mirip PD tetapi nanti dia ada pull-nya gitu ya, pull-nya ya, ada pull-nya. Nah, inilah dia lead kompensator. Ingat ketika GS sama ini, lead kompensator adalah KS tambah 2 S. Nah, ini kan tadi ada dari PD tadi kan, S tambah 2 dari yang ini 2, ya, S tambah 2. Nah sekarang berarti kan tinggal P-nya, pull-nya, tinggal P ya, ini bukan pull-nya, kalau pull-nya min P nanti. Nah, ini berarti berapa? Nah, ingat kalau lead kompensator ini, saya kembalikan sini,
apa lead compensation Z itu lebih kecil daripada T, ya artinya P harus lebih besar daripada 2 gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam desain itu 5 kali sampai 10 kali, jadi kalau 2 minimal 10 lah dia, 10 ya, atau sampai 10 kali atau 20 gitu ya. Nah, kalau kita amati ya, kalau PD control murni itu biasanya tidak praktis ya. Nah, kalau kita tambahkan lead compensator itu akan lebih baik karena ada pull-nya. Di sini pull-nya. Kita lihat bagaimana perbandingannya. Kita lihat sini. Tadi rule locus-nya sama, plumb-nya sama. Nah, ini ketika kita menggunakan lead compensator ya. Nah, kalau ini kan pakai PD tadi ya, proportional derivative tadi S tambah 2. K-nya kita hilangkan dulu karena nanti K itu berkaitan. Nah, kalau lead compensator itu PD control itu ini dia, yang solid line nih tadi kan, udah tampilkan yang ini. Yang ini ya. Ini jadi solid line. Ya. Nah, kalau kita pakai itu ini PD. Nah, kalau kita pakai lead compensation, lead compensator, compensator lead, kalau P-nya 20 ya, P-nya 20 dia begini dia bentuknya. Ah, gitu bentuk ya, tidur dulu. Tapi kalau P-nya 10, dia terbang deh. Ya, nanti orang jauh nanti dia ke daerah yang tidak stabil. Nah, kurang lebih situ ya. Nah, itu. Kurang lebih situ. Jadi akar dari locus dari apa? Dari lead compensator ada dua nih. P sama dengan 10 ya, akarnya ya. Nah, ini min 10 ya. Dan P sama dengan min 20. Ini tidak nampak ini. Ini kan min 6 nih. Nanti di ujung dia apa min 10 ya. Apa pull-nya dengan min 20 nanti di ujung sekali nanti dia. Di ujung ya. Ini kan min 6 jadi tidak tampak. Oke ya. Nah, efek pull itu menurunkan redaman, tetapi untuk bagian awal locus itu efek pull itu tidak besar jika P hanya lebih besar dari 10. Nah, jadi kita harus memilih nilai Z dan P yang tepat, biasanya pakai cara coba-coba. Nah, tapi sekali lagi biasanya pull ini zero ini 2, berarti pull itu 5 sampai 20 kali. Ya, 5 kali 20 kali dari posisi zero. Jadi kalau 2 nih, nah, jangan sampai 2 ini 8. 8 kan berarti cuma 4 kali. Jangan 2 ini 10. 10 aja masih begini kan. Nah, lebih baik misal 20 ini kan berarti 10 kali. Jadi bisa sampai 20 kali ya. 5 sampai 20 kali berdasarkan pengalaman ya. Nah, jadi itu bisa. Oke, berarti tidak ada kita bisa lihat hal seperti itu. Nah, selanjutnya contoh misalnya ya. Temukan kompensasi kompensator. Ini kalau dibilang gini berarti temukan kompensasinya artinya temukan transfungsinya gitu ya. Untuk plan gas yang tadi yang memberikan overshoot tidak lebih dari 20%. Ya. 20% dan waktu naik atau rise time itu tidak lebih dari 0,3 detik. Jadi misalnya orang tuh minta, misal saya punya plan seperti ini, saya pengen overshoot itu tidak lebih dari 20%, rise time itu lebih cepat di bawah 0,3 detik. Nah, ini kan gas ini bisa macam-macam nanti. Kalian tuh bisa macam-macam nih gasnya. Gas yang plan yang kalian buat tuh yang mana? Akan macam-macam. Nah, ini kalau tentang overshoot, rise time dan sebagainya, lihat materi ketiga ya, kuliah yang ketujuh itu tentang respon dinamis, itu ada bicara tentang transient respon, overshoot, rise time dan lain-lain ya. Oke, nah kita lihat di sini rise time ya adalah apa? Rise time itu kurang lebih dari sini dari 0,1 sampai 0, misalnya referensinya 1 ya. Jadi, kok referensi sering 1 sih Pak? Memang begitulah. Jadi misalnya referensinya, misalnya kita kendali tegangan 220 volt. Kok sistemnya 1 Pak? Enggak, bukan 220. Itu umum, generalnya itu dibikin 1. 1 PU. 1 per unit. Jadi unitnya berapa? 1 unitnya 220. Jadi artinya apa? Kalau 1 di sini artinya 220. Kalau 0,9 berarti 0,9 kali 220. Tapi kalau kita bicara misalnya suhu, kalau suhunya targetnya 25 derajat Celcius, kita bikin 1 sini. Artinya 1 ini bernilai 25 derajat Celcius.
0,9 atau 0,9 kali 25 derajat Celsius. Tetapi kita lebih enak lihatnya bikinnya 1, sehingga lebih gampang gitu ya. Nah itu, tapi terserah, kalian bisa juga bikin nilai aslinya langsung boleh juga. Jadi artinya apa? Ini 0,1 sampai 0,9 ya, dari 1 ya. Nah itu disebut yang transient rise time-nya ya, mendekati sekitar 90%. Nah settling time-nya adalah ketika dia menuju keadaan tunak. Nah ini udah keadaan tunak deh, udah stabil, udah tidak goyang lagi deh, ini udah stabil. Nah ini kurang lebih udah masuk kondisi keadaan tunak atau biasa disebut dengan steady state. Nah apa yang disebut dengan error steady state adalah error ketika kondisi tunak. Jadi dia udah stabil, tetapi ternyata dia ada error dengan referensinya gitu. Nah itu error keadaan tunak namanya, atau error steady state ya. Nah kemudian maksimum overshoot adalah ini ya, overshootnya misalnya ini nilainya dari sini ke sini adalah 1, ini nilainya 1,1, artinya overshootnya berapa? 0,1 kan 10%. Nah berarti 10% apakah memenuhi atau tidak gitu misalnya kan. Nah itu maksimum overshootnya sesuai. Nah, tadi yang kita minta berapa? Tadi yang kita minta 20%, tidak lebih dari 20%, maka itu kita ikuti ya. Oke, nah penjelasan lebih lanjut ini nanti lihat di kuliah ke-7 ya. Nah, kompensator solusinya gimana? Berarti kita estimasi damping ratio. Misalnya kita pengen damping ratio pertama-tama itu ada zeta itu lebih besar sama dengan 0,5. Jadi ini titik awalnya. Jadi dampingnya diambil dari titik ini, 0 ini kita ambil ya 30%, inilah sudutnya. Sudut ya 30% ini, 30% dapat ya. Nah ini ketemu di sini, kurang lebih di sini. Nah ini kita tentukan omega n nya juga. Nah lihat kuliah yang ke-7 ya, ini pendekatannya 1,8, ini pendekatannya adalah 0,5, itu dari kuliah yang ke-7 itu 1,8 dibagi 0,3. 0,3 ini apa? Ya ini kita ambil dari sini 0,3 ya, price time nya 0,3. Jadi dapatlah omega n atau frekuensi naturalnya adalah 6 radian per second. 6 radian per second itu apa? Ini, panjang ini. Omega itu panjang dari sini ke sini ya. Ya panjang dari sini ke sini. Jadi panjang, kalau misalnya titik ini kan, berarti omeganya berapa? Min 6 radian per second. Kalau ini berarti 7 ya, radian per second. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian kita pasang ini. Pertama-tama kita mulai dulu inilah. Kita bikin, nanti ini bisa berubah. Pertama-tama kita bikin dulu K sama dengan kompensatornya K bentuk lead ya, S tambah 2 dibagi S tambah 10 ini lead. Nah, maka kita dapatkan kurang lebih ini ya. Nah, responnya bagaimana? Respon dinamisnya kurang lebih ini. Kita lihat ini ternyata lebih dari 20% ya, lebih dari 20%. Kenapa? Ini lebih dari 1,2. Kalau 20% kan berarti 1 tambah 0,2 jadi 1,2 maksimumnya, overshootnya tuh. Berarti kita harus desain kembali gitu supaya dia di bawah 20%. Tapi ingat settling time-nya tetap di bawah 0,3. Ya, ini kan itu lewat juga ya. Oke, settling time-nya. Nah, gunakan ini RL tool. Jadi RL tool bisa kita gunakan. Ya, RL tool kita bisa gunakan kurang lebih dapat seperti ini. Gunakan nanti kalian ketik ya di mailnya. Di M-file-nya case ini keluarlah seperti ini kan. Nah ini bisa kalian lihat nanti saya demokan ya supaya kalian paham. Nah ini kurang lebih dapat nih ya desainnya ya. Berarti stabil, tapi posisi mana yang baik? Setelah kita geser-geser ini dapatlah nilainya K itu, nanti dapat dari mana nih Pak? Di K langsung di sistemnya gitu ya. Ketika kita geser-geser ini nanti dia menunjukkan juga bentuk dari responnya. Oh ini kita yang suka. Lihat K-nya berapa? K-nya 1, Z-nya min 2. Z-nya 2 ya. Posisinya. Tapi ini nanti hati-hati, ini ada bisa salah ngerti. Ini adalah 0, ini adalah pool ya. Tapi tadi itu ZP juga. Ini 2, ini 13 ya. Itu maksudnya ZP itu yang di sininya. Tapi ini yang maksudnya 0 dan pool ya. Nah ini dapat 2 dan 13 dan ini 91. Nah, maksimum overshootnya berapa? Ini 17% MP ya. Maksimum overshootnya 17%. Nah, rise time-nya berapa?
LSM-nya di bawah 0,3. Sini ya, di bawah 0,3. Oke. Nah. Kalau lebih seperti itu. Oke, nah misalnya kita coba bisa dengan MATLAB sebentar. Nah, misalnya nilai kompensator ya. Nah, ini nanti kalian copy aja tadi yang itu yang saya tuliskan di ya, copykan aja. Pertama yang pertama ini jangan lupa apa dah ya, saya besarin dia. Sampai ya? Kenapa enggak ya? Halo? Kenapa jelas? Jelas, Pak. Oke. Okay. Bentar kecilan ya. Oke. Okay. Nah, ini ingat. Ini kan gampang nih. S. Berarti kita definisikan dulu S. Sehingga S ini nanti kita bisa pakai. Kalau kita definisikan, dia tidak tahu bahwa ini adalah kita bicara tentang bidang S. Jadi ini kita bicara tentang bidang S, maka... Ya, ini adalah plannya. Ya, S dibagi S kali S tambah 1. Tadi kan plannya, tadi kan ingat ya. Nah, ini kompensatornya atau kontrolernya ya. Ini adalah lead compensator. Kenapa? Karena poolnya 2 dibagi S tambah 10. Oke. Okay? Nah, kita gunakan R tool untuk sysg dan sysd. Oke, okay? Kita running. Kami lari ke layar sebelah. Nah. Oke ya. Oke, nah kita lihat. Saya pakai B dulu. Nah, kita lihat ini. Ya, kita lihat bahwa, nah, kalau kita pengen lihat arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Nah, arsitekturnya apa? Ini C-nya, kontrolernya, yang dalam hal ini adalah D-nya. Ini adalah G-nya, hanya satu. Ya, F-nya 1. Jadi kita bicara tentang G sekarang. Nah, kita lihat bahwa C-nya berapa? Tanpa daya kecilkan dulu. Kenapa ya? Nah. Oke, C itu S tambah 2, S tambah 10. Gitu ya. S tambah 2, S tambah 10. G-nya berapa? G-nya 1. S kali S tambah 1. Atau S, kalau S-nya dikalikan, S kuadrat tambah 1. Oke, kita dapat ya. Nah, kita bisa lihat, kita bisa geser ya. Ini kita lihat geser. Ya. Bentar, kontrolnya. Lihat, kontrolnya berubah ya, ada nilai K-nya. Ya. Kalau kita kembalikan sini tadi K-nya berapa? Nah, ini kan K-nya lihat, K-nya berubah kan? Kompensatornya K-nya berubah. Ya. K-nya berubah. Terus, nah ingat, makanya ini tidak berubah nih. Jadi ini tidak apa, ini menentukan itu, menentukan apa, karakteristik ini kita lihat. Nah, tapi kalau berubah, nah ini kita lihat, K-nya berubah terus ya. Kita sampai, tadi kan, nah kita dapatkan berapa? 91 tadi ya, 91, nah, kurang lebih lah ya, 91, nah misalnya 90 nih, 90,44 ya, kita dapatkan ya. Nah, kurang lebih, responnya bagaimana? Kita lihat responnya sama kan? Lihat nih. Responnya di atas 1,2 ya. Coba kita nah. Sekarang kita geser. Tadi kan kita geser tuh pool-nya. Pool-nya ini 10. Kita geser dulu. Kita geserlah 13 gitu ya. Kita geser 13. Nah, 13 lah, 13,2 ya, nanti bisa di-set 13. 13 misalnya ya. Nah, kita lihat responnya bagaimana. Ah, ini di bawah 1,2. Nah, ini berapa nih? Tambah tinggi. Kita turunkan 91. Nah, misalnya kan 90,159 kan K-nya nih. Ya. Akhirnya kita dapatkan, kita lihat ini, lihat responnya bagaimana. Nah, ini di bawah 1,2. Oke ya, tidak salah. Ya,
Oke, tidak masalah. Kita lihat, kalau kita mau lihat bagusnya, kita lihat sini ya. Kita klik kanan, ya. Kita lihat peak time. Nah, kita lihat ya. Ini ada informasinya nih. Ya, offers-nya sekitar 16,7%. Ya. Pada waktu berapa? 0,44. Ya. Pada waktu berapa? 16,7%. Pada waktu 0,4. Ya. Ini sekitar 1,17 lah angkanya ya. Nah, kalau kita mau lihat apa selling time-nya berapa? Nah, kita lihat klik aja nih. Selling time-nya sekitar 1,02. Tapi yang dimintakan rise time ya. Rise time-nya berapa? Ya, 0,191. Tadi kan maksimum 0,3 ya. Nah, oke, masuk nih. Masuk ya. Oke, berarti steady state-nya ini oke, steady state-nya 1. Ya, jadi final value-nya 1. Jadi tidak ada error steady itu. Error steady-nya 0. Kenapa? Targetnya 1. Steady pas kondisi steady-nya 1. Kalau di 0,9 berarti ada error 0,1. Itu namanya error steady state ya. Nah, kita dapat nih. Nah, sekarang bagaimana, Pak? Ya, ini mah. Kontrol ini yang kita copy nanti. 90,159 kali S tambah 2 dibagi S tambah 13,2. Itulah yang kita masukkan nanti ke sistem. Yang ini. Bentar, ya. Nah, ini. Jadi, dapatkan ini. Jadi, ini yang kita masukkan nanti di sistem. Kebalikannya. Nah, ini yang kita masukkan situ. Itulah kan fungsinya. Kalian bisa digital menggunakan microcontroller, ini bisa gampang ya. Microcontroller tinggal diprogram, atau kalian menggunakan misalnya elektronik, elektronik biasa pakai kompensator ya. Pakai apa? Hubungan kompensator. Nanti di akhir nanti saya ada elektronik ya. Tunjukkan bagaimana implementasi dari si controller ini. Ya. Jadi, controller itu mendrive atau mengontrol menggunakan nilai U yang mengendalikan pelan ini, ya. Oke, saya kira jelas gitu ya. Oke. Nah, jadi kita dapat yang sesuai kita inginkan, sesuai permintaan tadi. Apa permintaannya? Adalah tidak lebih dari 20%, maksimum opsinya rise time-nya 0,3. Kita dapat tadi dapat 0,191, enggak salah ya. Jadi kalian bisa gunakan. Oke, nah itu dengan RL tool kita bisa lakukan ya. Oke. Nah, sekarang kembali kita masuk berikutnya. Kita akan masuk ke lag compensation. Tadi kan lead compensation maintain apa di mana apa Z ini lebih kecil daripada P. Kalau lag compensation Z ini lebih besar daripada P. Ya, Z ini lebih besar daripada P. Nah, itu kira-kira bentuknya seperti ini. Kembali bentuknya sama, cuman ini hanya berbeda. Kalau kita pakai lag, lead lag, berarti dua-duanya kita pakai di sini. Nanti dihubungkan seri saja. Ya. Oke. Okay. Misal sebuah transfer function plan adalah gate sama dengan 1 bagi S kali S tambah 1 ya. Nah, lag compensation itu adalah ketika Z lebih besar daripada P. Kalau tadi lead itu Z-nya lebih kecil daripada P. Ya. Nah, kalau kita lihat. Oke. Nah, oke. Okay. Okay. Nah, Z lebih kecil dan P kecil dibandingkan omega M. Ingat ya, kalau di locus itu omega itu panjang dari titik 0 itu ke sudut tadi. Oke, di mana DC ketika S sama dengan 0, ini 0 ya, misalnya ini 0 itu, ya, itu misalnya ini 0, harusnya ZP ini berdasarkan pengalaman praktis itu, Z itu, Z dibagi P itu sebaiknya 3. Jadi kalau ini misalnya Z-nya 3, berarti P-nya 1, Z-nya 6, berarti P-nya 2, atau sampai 10. Misalnya 20, ini 2 kan, 10, 20 bagi 2, 10. Jadi sampai antara 3 sampai 10 lah ya. Ya, oke, okay. Itu apa apa tipsnya gitu ya. Nah, misal kita ambil DC dan GS dari contoh sebelumnya ya, misal KP ya. Itu ingat kita ambil kita mau lihat tipe sistemnya dengan memasukkan menggunakan final value teorema final value apa. Jadi kita
bikin dia ya S itu sama dengan 0 ya, S mendekati 0 ya, K, D, C1, G kan ini D, C1 kan tadi ini yang kita dapat di yang waktu lead compensator ya, S tambah 2 ya. Kalau ini 0, ini 0, ini 0 ya, 0 kita lihat 91 kali 2 ya. Di ini kan S nya bisa hilang nih, S kita masukkan sini, S nya hilang, tinggal ini 0 tambah 1 0 ya, 1 berarti 1 per 1, 1, berarti tinggal ini. Jadi 91 kali ini 0 tambah 2, 2 dibagi 0 tambah 13, jadi 13. Jadi akhirnya 14 kita dapat. Jadi misalnya nilai, tadi kan nilai ini nilai kenyataannya adalah KV. KV ini apa? Kecepatan RAM. Jadi kok step ya, tapi kecepatan apa tracking-nya biasa kelihatan dari sini. KV 7, ini 14, kita pengen 70 misalnya. Tapi kita pengen mempertahankan kestabilan tadi, dinamika pole overshoot yang sebenarnya aman. Tapi dia lebih cepat apa ketika apa ya, RAM itu apa tracking di apa misal polanya begitu, nah dia cepat dia mengikuti, lebih cepat ketika kaki lebih tinggi. Oke, okay? Nah untuk itu kita perlu lag compensation ya, lag compensation ya. Nah misalnya tadi kan DC1 itu lead ya, nah ini DC2 nya nanti kita gandeng itu dengan lag compensation ya. Misalnya Z itu 0 itu 5 ya, 5 kayaknya 0,05. Ingat tadi 5 kali sama. Tadi ingat ini 3 sampai 10 ya. Oh, kita ambil 5 lah. 5 kali dari pool P ya, bukan pool. Sorry, ini bukan 0 ya. Nilai Z maksudnya. Ya, bukan 0. Ya. Oke, okay, nah maka penting untuk mendapatkan kombinasi pool 0 pada frekuensi setinggi mungkin tanpa menimbulkan pergeseran besar pada lokasi akar dominan. Akhirnya apa? Kita lihat di sini. Kita tambahkan lag compensator ini kecil di sini nih. Ya, nampak enggak ya? Kecil ya, kalau kita zoom itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Kecil ya kan? Kecil ya. Ini lead ya. Ini apa lag-nya. Tapi di bagian ini dia kecil ya. Ya, ditambahkan ya. Nah, sekarang notch. Notch compensation. Nah, kalau notch compensation ini kalau kita dapat tadi kan sebelumnya ini lead, ini lag. Ya. S tambah 2 ini lead, ini lag. Lead itu lebih kecil, J-nya dibanding P, lag itu lebih besar, Z dibanding P ya. Ketika di tes, ternyata terjadi osilasi gitu. Pada titik-titik tertentu, sebesar 50 radian per second. Ketika omega itu 50 radian per second, terjadi osilasi. Maka kita estimasikan karena pelan itu mengalami osilasi ketika frekuensi naturalnya 50 radian per second, maka yang tadinya 1 dibagi S tambah 1 pelannya, akhirnya karena itu jadi ditambah ini dia. Nah ini dapat dari mana? Ingat yang persamaan ini dari pang kedua ya, S kuadrat tambah 2 pi omega zeta omega n s tambah omega n kuadrat. Jadi kalau omega n nya 50, omega n kuadrat 50, 50 kuadrat itu 2500. Ini omega n kuadrat. Jadi omega n kuadrat dibagi s kuadrat tambah 2 zeta zeta itu redaman kali omega n frekuensi natural tambah omega n kuadrat. Ya. Artinya apa? Jadi omega n nya 50, 2 zeta itu pasti 1/50. 1/50. Untuk sehingga ini jadi 1 1/50 dikali 50 kan 1, makanya ini 1. Kurang lebih seperti itu ya. Ingat lagi, kembali lagi ke yang tadi kuliah 7 ya, untuk lebih mengingat kembali ya. Nah, ini terjadi ini, GS-nya berubah gitu. Nah, bagaimana? Kita bisa pakai notch compensation. Nah, bisa dua cara. Pertama gain stabilization, gain-nya kita naikin, stabilkan. Tapi kadang-kadang respon itu lama gitu ya, panjang gitu. Nah, kalau terlalu panjang, maka kita gunakan teknik kedua. Walaupun sebenarnya gain stabilization ini yang lebih diminati gitu. Tapi kalau sudah panjang gitu, maksa kita pakai fase stabilisasi fasa atau phase stabilization yang kita sebut notch compensation. Jadi D notch, nah kita tambah lagi nih, S kuadrat tambah 2 omega O tambah 2 omega O kuadrat dibagi S tambah omega O pangkat 2. Nah ini nanti kita tambahkan di sini nih. Jadi ada 3 nih. Lead, lag,
notch gitu, jadi panjang ya, ketika GS-nya tadi berubah. Jadi misalnya kita pilih omega 0 60 Hz di atas 50 tadi ya, di atas 50 radian per second tadi ya. Oke, okay. Ini bukan Hz, radian per second ya. Nah, karena osilasi 50 kita pilih omega O ini adalah 60 Hz di atasnya. Maka kita dapatkan ketika kita ganti 60 kita dapatkan ya, sekitar ini S kuadrat tambah 0,8 S tambah 3600 dibagi S tambah 60S ya. Jadi ketika kondisi keadaan tuna pakai final state fail tadi S nya sama 0, nilai ujungnya berapa sih ini? Ketika kondisi stabil S sama 0, karena tidak ada dinamika lagi, maka S itu sama 0, berarti 3600 dibagi 3601. Artinya apa? Ketika dia kondisi keadaan tuna nilainya 1, itu tidak mempengaruhi sistem sama sekali ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, rule of system lead like notch itu bisa dilihat di sini. Ya, kita lihat di sini ya. Nah, ini tadi adalah apa? Lead ya, ini notch nih. Dibikin di 60, omega n-nya 60. Omega n itu radian per second ya, dari 0 titik 0 sampai ini 60. 60 ya, 60. Kurang lebih di sini lah. Oke. Nah, ini yang tadi 13 ya, yang tadi 13. Ini ada sedikit sini adalah apa itu lag compensation. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ya. Jadi saat kita mempertimbangkan stabilization notch atau kita biasa sebut dengan fase stabilization atau stabilization, itu penting kita perlu kita ini itu keberhasilannya itu gantung pada pemeliharaan fase yang benar pada frekuensi resonansi. Ketika ya, ketika frekuensi tersebut mengalami perubahan frekuensi modulasi ini kan, itu dalam banyak kasus tuh notch tuh malah harus dihilangkan ya. Itu salah satu pengaruhnya cuman adalah frekuensi resonansi tadi ya, makanya orang banyak tuh pakai gain stabilization gitu ya. Nah, kalau dia terganggu ya, mungkin gangguan notch ini bisa menyebabkan dinamika dari respon pelangi menjadi buruk kalau ternyata ada dia intervensi frekuensi ke notch. Karena kita dengan menambah notch sistem jadi lebih sensitif, nah itu dia akan mempengaruhi sistem tersebut. Nah, kadang-kadang makanya orang lebih suka gain stabilization dan karena lebih kokoh. Tetapi kelemahan tadi sekali lagi biasanya responnya bisa lebih panjang gitu ya, ya panjang gitu ya, baru bisa direalisasikan. Nah, bagaimana implementasi lead ya atau lag ya? Nah, kita di elektronik kita bisa gunakan kurang lebih rangkaian seperti ini ya, rangkaian seperti ini ya. Kemudian rangkaian inputnya adalah apa tadi, V in, V out ya. Nah, ini inputnya tadi apa, bisa error tadi ya, outputnya bisa U tadi ya, V out ini error, ini U, karena ini kembali ke ini. Nah, ini kan V i, V o, ini kondisinya error U ya. Kalau di sini itu rangkaian tadi VI PO. Jangan bingung tengok apa simbolnya, tapi pemahamannya ya. Nah, berarti Z-nya berapa? P-nya berapa di sini? A-nya berapa? Nah, A itu sama P per Z. Ya. Nah, jika RF sama dengan R1 tambah R2, Z-nya ada 1 dibagi R1 kali C. R1, C sama R2 kan ada nilainya. P itu sama dengan R1 tambah R2 dibagi R2 dikali 1 per 1 RC. Nah, kita dapat, tinggal kita aturin nilainya, kita akan dapatkan sesuai yang kita inginkan. Ya. Misalnya kita pengen nilai sekian, jadi nilai mendekati. Ya. Oke. Okay. Nah, misalnya ini autopilot ya, autopilot. Nah, ini pesawat ya. Ini biasa kontrol pesawat kan wings-nya ini yang penting ya, naik turunnya apa elevasinya, pitch-nya. Nah, ini terdiri dari dua dia. Pertama elevator, kedua trim. Ya, trim-nya. Semacam satu turun, satu naik gitu ya. Nah, kita harus mencari hubungan antara sudut kenaikan elevasi ya, atau pitch altitude-nya. Jadi pitch altitude naiknya berapa derajatnya dengan elevator angle-nya. Jadi sudut ini hubungannya bagaimana sih, transformasinya bagaimana sih? Nah, kalau di literaturnya sudah menyebutkan kurang lebih seperti ini ya.
silakan baca di nanti di bab 10 buku itu lebih lengkapnya ya. Oke, tapi ini cukup rumit. Saya pakai sistem yang lebih sederhana saja. Ya. Nah. Oke, nah diagram autopilot kurang lebih open loop seperti ini tanpa feedback control. Nah, dengan feedback control kita menghilangkan trimnya. Trim itu kita hilangkan, cukup kita mengambil error dari misalnya sudut yang kita inginkan dengan sudut kenyataan, kita ukur dapat errornya pakai KD tadi, KDC itu kontrol dapat delta E nya, nah ini dikirim ke GS ya. Kalau ini masih pakai ini ya, oke, ini ada apa, agak lebih rumit. Nah, kita pakai ini. Nah, kalau kita masukkan ini tadi ya, menggunakan kompensator, dapatlah kurang lebih sistemnya seperti ini ya. Kalau kita masukkan ke ini tanpa kompensator baru K misalnya, ini dengan kompensator S tambah 3 dibagi S tambah ini, kalau lihat ini berarti ini kan lead kompensator ya, karena Z lebih kecil daripada ini. Nah, kita tambahkan ini ya, SD ini SDG nya karena S, sorry, G nya udah ada ya, ini K ya, SDG dapat locus sistem. Nah, kita lihat 1,5 kayak 1,5. Kita step function-nya kurang lebih seperti ini. Nah, ini tampilan rule locus-nya. Ya, ini yang kecil ini nampak di sini. Terlihat ini 1,5 dan seterusnya. Nah, respon-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kok proporsional, kita pakai proporsional feedback hanya K tadi itu. Kurang lebih seperti ini. Tetapi kok kita pakai ini kompensator kurang lebih seperti ini. Ya. Oke. Okay. Dia tidak terlampau apalagi di udara ya. Tidak gitu ya. Kan bahaya itu. Ya. Goncang-goncang ini agak sedikit terlalu ya. Jadi demikian, kalau melihat ini kurang kita lihat. Di sini. Nah, kalau melihat ini kurang lebih seperti inilah. Ya, kalau kita lihat. Nah ini, jadi kontrolnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat locus-nya, nah, locus ini nih. Nah ini kurang lebih locus-nya ya. Ini yang kecil tadi, kalau dibesarin nanti bisa kelihatan. Kalau dibesarin, gitu. Kalau dibesarin kelihatan yang kecil. Ada soal yang saya bilang ini lag nih ya, lag ini lag nih, ini kalau kecilin kelihatan yang ujungnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini mempengaruhi sistem responnya ya. Oke, baik, demikian penjelasan dari saya. Ada pertanyaan?